Takut digempur Rusia, Inggris sangkal ingin gerakan tentara ke Ukraina usai diancam oleh militer beruang merah. So together with our allies, we will maintain our support for Ukraine's defense and for the counter-offensive. We will stand with Ukraine for as long as it takes for them to continue. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyangkal bahwa negaranya ingin mengirim tentara ke Ukraina untuk melatih pasukan Kiev. Pernyataan Sunak muncul setelah Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menegaskan bahwa pasukan Inggris akan menjadi target sah pasukan Moskow jika dikirim ke Ukraina. Gagasan mengirim pasukan London ke Ukraina sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan Inggris yang baru, Grant Shapps. Perdana Menteri Sunak mengklarifikasi bahwa ada beberapa kesalahan pelaporan atas komentar Shapps tersebut. Selama kunjungan ke Burnley pada hari Minggu, Sunak mengatakan dia ingin membuat situasi benar-benar jelas, menjelaskan bahwa Shapps tidak bermaksud bahwa tentara Inggris akan dikerahkan ke Ukraina selama konflik Kiev dengan Moskow. Inggris telah melatih tentara Ukraina di wilayah Inggris untuk waktu yang lama, katanya. Menurut Perdana Menteri Sunak, Shapps sebenarnya bermaksud mungkin saja suatu hari nanti kita bisa melakukan beberapa pelatihan tersebut di Ukraina. Tapi itu adalah sesuatu yang jangka panjang, bukan saat ini. Tidak ada tentara Inggris yang akan dikirim untuk berperang dalam konflik saat ini. Bukan itu yang terjadi, tegas Sunak seperti dikutip dari RT. London terus memberikan pelatihan militer kepada Ukraina, namun mereka melakukan hal yang sama di Inggris, imbu Sunak. Shapps mengatakan kepada The Telegraph pada hari Jumat bahwa dia sedang berdiskusi dengan para komandan militer Inggris tentang kemungkinan pada akhirnya membawa pelatihan tersebut lebih dekat dan benar-benar ke Ukraina juga. Saya pikir peluangnya sekarang adalah untuk membawa lebih banyak hal di dalam negeri, terutama ke Ukraina bagian barat, katanya dengan menyebutkan pelatihan serta perusahaan pertahanan Inggris yang meluncurkan produksi di sana. Medvedev, yang juga mantan Presiden Rusia, menyebut Menteri Pertahanan Inggris sebagai orang yang bodoh atas pernyataannya dan memperingatkan bahwa penempatan instruktur militer Inggris ke Ukraina dapat memicu Perang Dunia III. Ini akan mengubah instruktur mereka menjadi target yang sah angkatan bersenjata kami, tulis Medvedev di Telegram. Pahami dengan baik bahwa mereka akan dihancurkan dengan kejam dan bukan sebagai tentara bayaran tapi sebagai spesialis NATO Inggris, lanjut Medvedev. Anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik Marjorie Taylor Greene juga menyuarakan kekhawatirannya atas rencana Inggris mengirimkan pasukan ke Ukraina. Mereka akan memulai Perang Dunia III dan bahwa Amerika Serikat tidak dapat berpartisipasi dalam penempatan pasukan tersebut, tulis Greene di media sosial X yang dulunya Twitter. Tidak ada pasukan Amerika di Ukraina, lanjut dia. Sejak dimulainya Perang Rusia di Ukraina pada Februari 2022 lalu, Moskow telah berulang kali berargumen bahwa penyediaan senjata, pembagian intelijen, dan juga pelatihan pasukan Kiev berarti bahwa negara-negara Barat secara de facto telah menjadi pihak dalam konflik tersebut. Inggris ketar-ketir sampai minta bantuan Norwegia karena Rusia serang fasilitas bawah laut negara barat. Inggris semakin menjauh dari Rusia sebab
Inggris memulai dengan mengirimkan banyak amunisi ke Ukraina. Dan yang terbaru, London mengatakan jika Barat harus waspada sebab fasilitas militer bawah laut negara-negara Barat akan segera lenyap oleh serangan Rusia yang bisa menciptakan kiamat di lautan dan melemahkan pertahanan khususnya bagi negara-negara anggota NATO. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Inggris Bill Walsh mengungkapkan kemungkinan Rusia berniat menyerang fasilitas bawah laut negara-negara Barat. Walsh juga menyatakan bahwa hal itu sangat mungkin untuk dilakukan Rusia dengan kekuatan militernya. Pernyataan itu disampaikan saat dia melakukan konferensi pers bersama Menteri Pertahanan Norwegia Bjørn Arild Gram pada hari Kamis. Kemampuan militer Rusia sangat mumpuni untuk melancarkan serangan itu. Wallace menilai Rusia sangat mungkin melakukan serangan tersebut mengingat kemampuan militer bawah lautnya yang sangat baik. Rusia diketahui memiliki berbagai jenis kapal selam dan juga pengintai yang didesain untuk khusus melakukan sabotase dan serangan fasilitas bawah laut yang vital bagi musuh-musuhnya. Saat ditanyai mengenai apakah Inggris mengetahui adanya infrastruktur bawah laut yang telah disabotase Rusia, Wallace mengatakan bahwa informasi mengenai sejauh mana Inggris mengetahui operasi rahasia Rusia tidak boleh sampai diketahui Kremlin. Inggris dan Norwegia resmi melakukan peningkatan kerjasama pertahanan untuk melindungi fasilitas energi dan juga komunikasi dari serangan bawah laut. Saya sepenuhnya mengharapkan sebagian besar area yang akan diawasi adalah Norwegia dan juga Inggris, di mana terdapat pipa gas, pembangkit listrik, tenaga angin, serta kabel elektronik dan kabel optik kita, ujar Ben Wallace. Sementara itu, Wallace menolak untuk memberikan informasi lebih detail terkait penggunaan rudal jarak jauh tersebut, namun ia mengklaim bahwa rudal tersebut mampu menyerang pusat kontrol dan komando Rusia yang terletak jauh dari garis depan pertempuran. Ini merupakan salah satu upaya pengurangan dampak jika Anda tidak dapat memasok pesawat tempur, apakah Anda dapat membantu menyediakan salah satu hal yang dapat dihasilkan oleh pesawat tempur, yaitu serangan jarak jauh dan ya, kita dapat melakukannya dengan Storm Shadow, kata Ben Wallace. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mendesak para pemimpin Barat untuk memasok pesawat tempur NATO ke negaranya, terutama F-16 dilansir dari The National News.